Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. bihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Kau muslimin dan kau muslimat. Para pemirsa dan para pendengar. Televisi dan radio al-iman. Semoga selantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua hal penting. Yang disebutkan oleh Al-Quranul al Karim berkaitan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah hikmah dari ibadah puasa yang kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah la'allakum tattaqun agar kamu sekalian bertakwa. Kemudian pada lanjutan pada ayat yang berikutnya dari surat Al-Baqarah tepatnya ayat 185 Allah Azza wa Jalla berfirman walitukmilu wa iddatah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan dan agar kalian mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan pada kalian dan agar kalian bersyukur. Jadi inti dari hikmah kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berpuasa di bulan Ramadan adalah yang pertama agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya baik di bulan Ramadan juga di luar bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mengagungkan Allah Azza wa Jalla karena kita bersyukur kepadanya atas nikmat hidayah, nikmat petunjuk, nikmat Al-Qur'an Yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam, sebagai petunjuk bagi umat manusia, khususnya bagi kaum mukminin, kaum Muslimin, semoga itu semuanya menjadi satu karunia yang agung dari Allah Ta'ala. Untuk kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, apabila seorang hamba dia bertakwa kepada Allah. Ini bagian dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga demikian, orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah telah melaksanakan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan dia bersyukur pada Allah taala, maka dia menjaga, dia memelihara seluruh ucapan dan perbuatannya semata-mata karena Allah dan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa dan yang kedua la'allakum tashkurun agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah menjadikan kita diantara antara hamba-hambanya yang selalu bertakwa dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.